Oke teman-teman ya, ini sekarang kita ada proses instalasi speaker, speaker model dinding. Ini di mana ini? Lupa namanya. Nanti kita lihat di papan nama depan ya teman-teman. Ini teknisi-teknisi kita masih dalam proses pengerjaan. Tempatnya luas banget. Ini di Madiun ya teman-teman tempatnya. Tempatnya di Madiun. Ini untuk naik ke sana pakai tangga kecil. Oke, ini ruangnya seperti hall yang sering digunakan untuk seminar, pertemuan, seperti itu. Oke, ini proses. Lagi siapa sih yang dulur? Usuk sama armasi kecil mau. Ini apa masang apa? Kabel. Kemana ini? Strom. Stromnya tiga apa dua? Ini berapa meter lah? Yo, kabel, kabel nambah ini kan? Ya, kabel nambah. Kabeh no wes. Nek masalah motong gampang. Oke, ini berapa, Sob? Mat-mat. Heh? Mantap, Mas. Ada paksa lo, Mat. Ora mbok tadahi sidane. Ini tempatnya luas banget. Lirih-lirih ae lho. Lah masang dinabol lho. Liane wis kabeh. Apa leh piro? Dinabol iki. Oleh loro iki. Iki usah mesti golek kabel lho, ndur. Iya. Sudah tinggal nyambung. Wis trek kok. Lho, engko mbok cekel. Belum sampai. Nah, jane masang 3D sik mangkene. Tapi ora apa-apa, masang tre karo. Kuwi engko trene melok anu iso to, Mat? Kayu, melok kayu to engko trene? Iso pas karo kayu to? Iso. Aduh. Kemang mau digeser nganan sithik ngono kene ya. Ben rapi. Kenek kayak kunci kuwi ya. Dianu ae digeser nganan sithik ngono nggo dhuwur. Nganan yang nah ya kabele trene nggo maksud e. Tapi kenek. Lek nganan sithik ora lho. Sak ya nah ara-arae. Mang bolonge kler sithik ora dhuwur. Kamu apa? Lali mang ora dicek. Ngono ya padha iki. Padha. Oke, ini kita berusaha melakukan perapian ya. Jadi teman-teman lihat, jadi kita cuma lubang kecil di sana dari plafon kita bawa ke bawah, terus nanti di bawah ini kita kasih tray, nah, agar tertutup. Untuk komponennya nanti kita menggunakan speaker ukuran 6 in. Ini produk dari SP6 ya. 6 in. Nanti untuk server di sini pesannya teman-teman. Di sini. Terus ini kita bermain 8 ohm nanti. Siap. Satu channel power untuk satu speaker teman-teman. Nanti bermain di 8 ohm, satu power nanti satu speaker, dan nanti kita letakkan di sini untuk server utamanya. Jadi teman-teman nanti akan bisa lihat langsung ya untuk hasil yang dihasilkan dari paket yang kita buat hari ini. Berarti colokannya urung ya, Yunggo? Belum. Colokannya? Strikernya yang Gaudi ini. Wis tuku to? Oh, iya to. Cukup enggak ya semono iki? Cukup. Oke. Ini komplit ini, Yunggo. Paket komplit sak strikernya, sak kabele. Pokoknya nanti tinggal on nyala wis membuat bahagia pastinya teman-teman.
Ini nanti untuk titiknya, ini totalnya ada 8 titik. Nah, ini titik yang di belakang. Ini kita kasih tanda nomor 7 ya. Ini nomor 7. Nomor 7, ini nomor 8. Trennya wis ya sing mburi, Mat. Tre putih lu wis mburi malan. Terus ini nomor 6. Nomor 6. Ini nomor 5, nomor 6. Wis pakai tre semua ini. Nomor 6. Terus ini nomor 4, nomor 3, nomor 1, nomor 2. Kita posisikan seperti ini, teman-teman. Jadi. Oke, buat teman-teman, semuanya ra cukup, Tamat. Dilebokne ngono tok. Gak cukup. Oke ya, ini buat teman-teman yang mau melakukan instalasi di dalam gedung, mungkin sekolah, tempat ibadah, ataupun tempat-tempat kantor yang lain, silahkan. Nanti kalau mau membeli paket profesional, ini nanti kategorinya paket profesional dengan total pembelian di perkisaran 42 jutaan nanti. Ini termasuk tergolong murah ya, tapi sudah bisa dibilang kelas profesional. Di paket lain ada yang di atas 100 juta di 8 gol, tapi ini ambil yang di harga 42 juta. Dan ini nanti termasuk setrum, perkabelan juga kita langsung instalasi sekalian, nanti ngambil langsung dari panel yang ada di sini. Ini panelnya 3 pas kayaknya, teman-teman. Ini RST. Oh ya, 3 pas jos. Oke, mantap. Nanti saya akan upload ya. Mungkin 2 hari lagi lah ini sudah selesai. Besok pemasangan speaker dan juga pemasangan power amplifier, terus mikrofon seperti itu, besok semuanya sudah kita instalasikan di sini. Jadi buat teman-teman semuanya nanti bisa terus tonton di channel YouTube kita. Nanti untuk hasilnya seperti apa, paket yang kita hasilkan dari yang kita instalasi hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan langsung aja WA atau tuliskan di kolom komentar.